Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Raden Zakiuddin Zaidan akan menceritakan kepada anda semua amalan terbaik MRSM Lenggung. Badan Kepimpinan Pelajar MRSM Lenggung telah memperkenalkan sistem UDAS bagi memudahkan LDP iaitu Lembaga Disiplin Pelajar untuk mengumpul data kesalahan disiplin pelajar. MRSM Lenggung juga merupakan MRSM yang pertama untuk melancarkan sistem ini. Kesalahan yang akan dibentang adalah lewat morning call, lewat subuh, lewat petang, lewat maghrib, pakaian tidak lengkap dan bilik kotor. Mari saya tunjukkan dengan lebih mendalam. LDP menghantar laporan melalui aplikasi WhatsApp. Data mentah dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Laporan bertulis akan disediakan dan diberikan kepada warden, pihak pengurusan dan ibu bapa. Laporan akan dibentangkan kepada para pelajar setiap Sabtu malam. Para pelajar korang ni, korang boleh tengok kat sini. Subuh kita 4. Bila petang ada 9. Maghrib 19. Bagi yang dekat-dekat 1. Bila petang 1. Monikol 2. So, total kesalahan untuk minggu ini 36. Ini adalah pencapaian yang bagus ya untuk korang semua. Kita akan diakses dalam kategori jantina, homeroom dan tingkatan mengikut kesalahan yang dilakukan. Perempuan kita ada 22 dan lelaki kita ada 14. Monikol, perempuan jodoh. Ni apa ni? Bilik kotor seorang lelaki. Okay, itu tak apa. Maybe dia ada something wrong sikit. But, maghrib. Okay, pelajar putih. Saya tahu korang susah nak manage masa. Korang... Maghrib! Kanan! Sing! Jika pelajar melakukan kesalahan sebanyak 2 kali, pelajar akan didenda kawat kaki. Manakala pelajar yang melakukan kesalahan lebih daripada 2 kali akan dikenakan kelas tahanan. Melalui sistem UDAS ini, para pelajar dapat mengetahui prestasi disiplin masing-masing dan dapat menambah baikkan diri. Pelajar juga akan bersaing secara sihat kerana menginginkan jantina, homeroom dan tingkatan mereka lebih baik daripada yang lain. Hal ini akan mengurangkan bilangan disiplin pelajar dari masa ke semasa. Jadi, jelaslah bahawa sistem UDAS ini amat penting untuk mempraktikkan disiplin dalam diri setiap pelajar.